saat Sugriwa yang memiliki hobi memanah, dan bila diri karate membuat dan lengkung mirip busur dengan talinya untuk memperkuat tubuh bagian atas, kuat kedua otot tangan, otot dada, bahu dan punggung, melatih keseimbangan, melatih koordinasi tangan, mata dan fokus. Hambali yang menekuni olahraga gulat, yang mengutamakan memiting dan membanting, yang biasa berlatih tanding dengan sepupunya si kembar, kini tentu tidak lagi ada teman berlatih tanding. Maka dia hanya berlatih berlari-lari kecil. Danu Subroto yang memiliki olahraga bela diri juga hanya berlari-lari kecil untuk melemaskan ototnya. Tidak lupa bermeditasi untuk mempertajam daya lihat, daya dengar, dan daya kuat melalui Aji Sabdo Pangrungu, Aji Sabdo Pandulu, dan Aji Gelap Ngampar yang pernah diajari oleh ayahnya semasa di SMA dulu. Setelah berlatih dirasakan cukup, mereka seperti biasanya membuat minuman hangat yang dilakukan oleh Diana Sunaringsasi, sementara Boy Gadot membantu menyiapkan sarapan pagi dengan membuat merebus cimbu siap saji. Setelah semuanya siap, mereka menikmati minuman hangat bersama sambil berbincang-bincang seperlunya. Boy Gadot selalu mengawali pembicaraan karena tidak menyukai suasana ini. Wah, latihan biara dingin, rasan tidak berminyak seperti kita ikuti latihan di ngalam. Rasa lelah pun belum berapa nampak. Hambali, benar juga apa katamu sobat. Aku pun hampir tidak berkeringat, apalagi tidak ada lawan latih tanding. Tentu seorang pegulat lebih sulit berlatih sendirian, tidak ada banting membanting. Tapi tidak mengapa, segala sesuatu untuk persiapan daripada tidak sama. Yang lainnya hanya mengangguk tanda mengiyakan apa yang Boy Gadot dan Hambali utarakan. Setelah minuman hangat juga sarapan dirasakan cukup istirahat, kali ini mereka berlatih lagi untuk menjaga stamina di udara yang dingin dan berkabut tebal tanpa sinar matahari yang membedakan hanya sedikit agak terang saja. Selesai pelatihan fisik, saat Sugriwa melakukan meditasi dalam gua, memilih tempat yang sunyi agar dapat melatih menerima pesan telepati melalui Aji Pameling dari Jagdanu Subroto dari jarak yang semakin jauh. Sementara Jagdanu Subroto juga melakukan meditasi di tempat yang agak jauh sebagai pengembangan pesan telepati untuk melatih Taat Sugriwa. Satu jam kemudian, Taat Sugriwa baru keluar dari gua. Wah, Jack, aku sudah dapat menerima pesanmu. Ternyata pesan itu sangat jelas aku terima. Pesan bukan diterima berbentuk suara, tapi suara yang bisa diterima melalui mata hati. Memang sulit untuk dicerna melalui akal sehat, tetapi memang telepati itu memang nyata-nyata ada. Jack dan Isbroto, orang tua kita zaman dahulu ya demikian itu untuk berbicara dengan sanak keluarganya. Maka orang tua-tua kita zaman dulu, walaupun berjauhan, tidak tempat tinggalnya tidak bermasalah. Setelah berlatih dianggap selesai, maka mereka membongkar tenda serta mengambil pakaian yang dirasa enak di badan dengan kaos loreng army look dan celana panjang tidak mengganggu dalam gerak dan sepatu gunung. Kemudian masukkan tenda dalam tas karier dan meletakkan berjejer dengan tas karier yang sudah ada, serta tak lupa Boy Gadot tetap membawa sarung tinggi di pinggangnya. Bagian keenam, memasuki era masa prasejarah. Jarum jam mendekati angka 000, maka mereka bersiap-siap untuk menuhi ajakan Jagdanu Subroto duduk membuat lingkaran sambil berdoa agar petualangan mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jagdanu Subroto, mari teman, ulurkan tangan kananmu, taruh tangan kalian di atas tangan kananku berurutan. Pejamkan mata kalian, jangan sekali-kali membuka mata kalian jika kalian tidak ingin
sadar selamanya. Maka sekali lagi, pejamkan mata kalian. Angin mulai menderu-deru, memutar apa saja yang ada di sekitar mereka, dan merbangkan mereka ke dunia lain yang mereka tidak ketahui. Mereka terlempar di daerah perbukitan, di saat hari malam menjelang pagi, bermandikan cahaya bulan. Sebagai manusia yang dapat dikatakan super, Jegdanus Broto dalam keadaan sadar, segera duduk menunggu teman-teman sadar dari pingsannya. Orang kedua yang sadar adalah Diana Sunaringsasi, segera mendekati Jegdanus Broto dan memeluknya, ingin merasa dilindungi sebagai sifat naluri wanitanya, dan segera berkata, "Jeg, kita berada di mana?" Jegdanus Broto, "Kita berada di atas bukit, tetapi entah di mana kita belum tahu. Tunggu mereka sadar satu persatu, agar mudah mengenali di mana kita berada. Tetapi rasanya asing bagiku melihat alam sekeliling kita ini. Tentu daerah ini subur karena terletak di daerah bukit. Tetapi naluriku menangkap adanya getaran-getaran gunung berapi yang sedang aktif, layaknya Gunung Semeru. Tunggu sampai pagi, mungkin kita dapat menemukan jawabnya." Beberapa saat kemudian, orang ketiga Boy Garrot mulai siluman dari pingsannya, segera berkata, "Jeg, kita berada di mana? Rasanya tempat ini sangat asing bagiku. Udaranya sejuk pagi daerah, pas di daerah yang subur. Sayang masih gelap, aku kurang dapat mengenali di sekelilingnya, walaupun sinar lemburan sangat terang." Jegdanus Broto, "Benar Boy, kita berada di lereng bukit entah di mana. Tunggu sampai pagi, mungkin kita dapat mengenali." Kemudian disusul oleh orang keempat, Taat Sugriwa Siuman, langsung duduk sembari berkata, "Hari masih gelap walaupun terterpas sinar rembulan. Kita berada di mana, Boy? Aku sangat asing dengan tempat ini." Boy Gatot, "Aku juga belum tahu, Taat Sugriwa. Tunggu sampai menjelang pagi." Tidak berapa lama berturut Yoshiko Hambali mulai sadar dari pingsan, segera duduk sambil melihat di teman-temannya. Berdua mereka tidak segera berkata, kepala mereka masih pusing karena kuatnya pusaran angin yang membawa mereka. Tidak berapa lama sinar matahari di ufuk timur mulai nampak kemerahan, sehingga mereka dapat melihat arah lembah yang hijau. Sawah tertata rapi menghijau menunjukkan tanah yang subur. Nun dari kejauhan, dilihatnya orang berbondong-bondong menyusuri bukit. Ada yang membawa ternak, ada yang membawa bungkusan dan lain-lain yang bisa mereka bawa.